Yang kedua adalah pernyataan dari bagian humas tadi di Polrestabes Surabaya jam 6 pagi di media TV One yang mengatakan bahwasannya tidak ada luka. Ini juga menjadi catatan bagi tim kami karena jika memang seorang bagian humas kepolisian yang merepresentasi institusi kepolisian Polrestabes Surabaya pada saat itu belum memiliki data dan informasi yang valid dan lengkap, seharusnya dia tidak menyatakan di media TV nasional bahwasanya tidak ditemukan luka. Karena terbukti dalam press release, luka-luka yang dialami oleh almarhum ini bukan luka-luka yang ringan. Artinya dia mati karena ada pendarahan di leher, perut, dan bagian-bagian tubuh lainnya yang cukup parah. Sangat ironis jika seorang bagian humas mengatakan di pagi hari di media TV nasional, dia mengatakan tidak ada luka. Dan kami akan mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum terhadap dua oknum kepolisian ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!